الحمد لله وعلى آله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده Antattahkum baina ibadika fi kanu fihi yakhtalifun ihdina limahtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu lagi dalam majlis ilmu majlis taman-taman surga Majlis Tafsir Al Quran dan Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung tafsir dari surat an, -nas, an nasrah atau Al Insirah. Semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amen. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka mushaf mushaf Al-Qur'an kita. Kemudian tidak lupa catatan disiapkan. Dan tidak kalah pentingnya yang paling utama adalah pendengaran, penglihatan dan hati ya, supaya kita mendengar diberkahi oleh Allah karena mengedepankan hati kita buka surat al-insyirah <tuh> <tuh> a'udhu billahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikraka Fa inna ma'al usri yusran Inna ma'al usri yusran Fa idha farogta fangsab Wa ila rabbika farogab Pada ayat yang ke satu Kemudian sampai pada ayat yang ke enam Maaf ke yang ke enamnya Satu, dua, tiga, empat, Ya, sampai baru sampai pada ayat yang keempat, sudah kita pelajari bersama tentang tafsir dalam kandungan empat ayat pertama itu: bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beban yang dipikulkan di atas punggungnya beliau dalam kehidupan. Kemudian, dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umatnya dari sejak dulu sampai hari ini disebut-sebut namanya kemudian juga sampai Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> melalui lisan nabinya menyatakan man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asran siapa yang bersolawat kepadaku kepada Nabi Muhammad SAW satu kali solawat maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat juga menyampaikan kalimat keberkahan keselamatan kepada orang yang bersolawat kepada nabi. Berapa kali lipatnya? Ashran, 10 kali lipatnya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang mulia itu langsung ya, namanya Ya ada anta wa jukal jannah Ya Musa hudil kita babi langsung namanya tapi ketika memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan alif lam ma'rifah ya Ya Ayuhan Nabiyyu ya tidak langsung namanya tapi Ya Ayuhan Nabiyyu wahai Nabi yang mulia Haridil mu'minina alal kital ya. ya ayuhan nabiyyu Tidak Ya Muhammad tidak begitu ya. Muhammadun Meskipun disebutkan Muhammad Tapi diikuti dengan Rasulullah ya. Ada kalimat uh, khobarnya Menggunakan kalimat Rasulullah disebutkan Rasulnya <tuh> Sehingga Nabi Muhammad tidak sekedar Nabi, Beliau juga seorang rasul tidak sekedar rasul, bahkan beliau adalah di antara rasul ulul azmi, bahkan khataman nabiyyin. Beliau adalah rasul penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk umatnya saja di sebuah wilayah karena punya teritorial dakwah tersendiri karena dalam satu zaman kadang ada dua sampai tiga nabi ya, seperti uh, nabi Musa itu satu zaman dengan nabi nabi Yakub uh, nabi uh, yang di Madian siapa nabi Su'aib ya nabi Su'aib nah aturan yang Allah tetapkan untuk umatnya nabi Su'aib itu berlaku hanya di Madian saja tidak berlaku di tempat yang lain di Mesir sedangkan nabi Musa di Mesir tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lil alamin lintas wilayah, ya, lintas wilayah. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kalau <tuh> Nabi Muhammad itu untuk semua umatnya, ya, semua umatnya lintas wilayah, lintas daerah, lintas negara, bahkan sampai akhir zaman nanti. Ya. Berbeda dengan para nabi yang lain. Ya. <tuh> Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laka dzikrak." Kami angkat ya, yeah. engkau Muhammad untuk disebut-sebut dengan penuh kemuliaan. Nah, setelah itu masuk pada ayat yang kelima dan keenamnya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. secara terjemahannya fa inna ma'al usri maka sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan yusron itu banyak kemudahan diulang lagi inna ma'al usri yusron bersamaan dengan satu kemudahan satu kesulitan itu ada kemudahan jamaah rahimakumullah kalau di dalam terjemahan Uh, Republik Indonesia, Al-Quran terjemahan Republik Indonesia itu kalimat ma'a di situ adalah ba'da, gitu bermakna ba'da. Maka fa'inna ma'al usri, maka sungguh bersamaan dengan kesulitan, ada kemudahan, maksudnya maka sungguh setelah, nah gitu ba'da maknanya. Maka, set, sungguh setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya, Profesor Dr. Hamka itu, beliau menjelaskan, ayat ini uh, sangat tepat sekali kehususannya untuk mereka, para suami istri yang membangun rumah tangga. Yang di situ banyak kesulitan, nah, itu maknanya adalah "bakda", ya, "bakda". Jadi bersama dengan awal setelah pernikahan itu banyak kesulitan. Nah setelah kesulitan itu nanti ada kemudahan. Ya. Makanya nah, sabar Ivan Ivan nungalalon terakene ya sabar yang dulunya motornya kita rasakan kan dulu mungkin sepeda motornya bebek ya sudah bertahap bertahap akhirnya sekarang sudah nmax dan lain lagi gitu. Nah karena apa bersamaan dengan kesulitan itu setelah kesulitan itu ada ada kemudahan nah, berbeda dengan kaitan ayat ini dengan perjuangan itu bukan Ba'da tapi ma'a indah sekali sebagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam itu bersama dengan kesulitan ada saja kemudahan bukan menunggu kesulitan dulu baru kemudahan bukan ya tapi bersamaan dengan kesulitan dalam perjuangan selalu ada kemudahan. Contoh banyak yang uh, Allah kisahkan ya tentang kisah perang tabuk misalkan ya perang tabuk itu kan perang yang banyak kesulitan. Disebutnya saja pisah atil Usra ya pisah atil Usra dalam keadaan yang sangat sulit ya satu dalam kondisi paceklik lagi susah gitu ya. Kemudian, kemarau luar biasa kemarau nya berarti hausnya luar biasa, ya. Kemudian, eh, musuh waktu itu Bizantium Romawi, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pasukan kaum Muslimin. Meskipun itu ketika perang tabukan dalam tarikhnya adalah perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan itu terakhir, ya, dan jumlah terbanyak. Kalau jumlahnya sekitar 70 ribu, ya, maka pasukan itu, pasukan musuh Bizantium sampai 100 ribu pasukan. 40 ribu sampai 100 pasukan. Ya, 100 ribu pasukan. Jauh lebih banyak. ya. Nah, maka Rasulullah SAW memobilisasi masa bagaimana supaya para sahabat itu bisa berangkat semuanya. Tidak hanya hartanya saja, tapi sampai jiwanya, raganya dan di situ ada kisah yang luar biasa ya sangat menyentuh hati sekali ya, dalam keadaan keterbatasan Rasulullah Sallam kedatangan seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya karena orang-orang hebat ini melihat kondisi seperti itu sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin juga banyak 70.000 itu memerlukan eh, apa namanya perbekalan yang cukup maka orang-orang kaya itu akan teruji di situ. Di antaranya Umar bin Khattab. Beliau datang kepada Rasulullah. SAW, kemudian apa? Sebelum menyerahkan itu, kalau bahasa saya tanpa merendahkan beliau, kurang pede Umar itu. Padahal yang dibawa bukan ecek-ecek, sodakonya. 200 ekor kuda perang. Ya, yang dibawa oleh Umar itu 200 ekor kuda perang. Coba tanya itu di lembang itu ya. Satu ekor tuh ada yang harganya 800 juta. kalikan aja ya, Pak Wandi. Kalikan saja 200 ekor itu, Pak Dimas. 200 ekor. Berarti saham bepokon nama triliunan gitu. Tapi belum lagi uh, sekian ukiah perak, sekian emas sudah disiapkan. Cuma sebelum menyerahkan itu, Umar bin Khattab bertanya dulu kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, apakah Abu Bakar sudah bersedekah? gitu ya. Oh sudah katanya. Sama kok Abu Bakrin ya. Abu Bakar sudah lebih dulu. Berapa? Berapa wahai Rasulullah? Ya, itu bahasa saya kurang pede tadi. Berapa? Dijawab Rasul, jami'a amwalihi. Jami'a amwalihi ya Rasulullah. Semua hartanya. Iya, semua hartanya Abu Bakar itu. Ya. Maka kata Umar apa? Ma sabaktu Abu Bakrin amrin illa Setiap ada sayang bara amal besar yang dimobilisasi oleh Rasulullah sallallahu untuk meraih jannah itu, ingin aku mendahului Abu Bakar tapi selalu saja Abu Bakar mendahului aku, ya. Orang hebat. Makanya wajar kalau kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Bukhari dikatakan afdhalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar Orang yang paling soleh setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Itu pernyataan Ali. Ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang Syiah yang menuhankan Ali bin Abi. Tolib, ya, karena dendam sejarah. Biarkanlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin dibukakan ya. Dibongkar eh, pesantren yang merusak citra Islam. Ternyata bukan Islam. Pesantren itu pesantren siah ya yang menuhankan Ali padahal Ali sendiri tidak tidak punya pemahaman seperti itu. Kita tidak membahas itu, kita kembali kepada peristiwa perang Tabuk tadi ya yang dicatatkan sebagai fisatil usrah ya, yaitu keadaan yang sangat menguji sekali ya dalam banyak kesulitan. Jamaah Abu Bakar, Abu Bakar seluruh hartanya. Sampai kata Nabi aku tanya Abu Bakar itu matarok tali ahli kaya babakrin apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu sampai seluruh hartanya diserahkan coba ya peperangan terakhir yang dikomandani oleh Rasulullah jumlahnya terbanyak ya maka dalam kondisi banyak ujian itu saya lihat dalam peta itu dari Madinah kalau berangkat menuju ke Tabuk itu sekitar 800 km dari sini kemana itu Nah, sini Surabaya ya lebih itu bahkan Surabaya sekitar 700-an ini 800 km ya orang-orang Bizantium itu tidak mengira ya karena jalannya terjal dalam kondisi kemarau ya sudah pede saja orang-orang Romawi itu kalau mereka akan menang tapi kemudian informasi dari delegasi mereka sampai kepada Kaisar Romawi yaitu uh, Heraklius, bahwasanya Rasulullah dan para bala tentaranya sudah sampai di Tabuk Kaget. Kok bisa katanya kondisi seperti ini? Gitu, jamaah rahimakumullah <tuh> dalam uh, perjalanan Tabuk itu. Ya, selain ada hal-hal yang unik tadi, ya, Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa yang kau tinggalkan uh, untuk keluarga engkau?" Jawab Abu Bakar, "Apa?" tadi uhu. sudah kasta imannya sudah luar biasa itu ya ya Rasulullah aku tinggalkan aku uh, titipkan keluargaku seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak akan menyanyiakan barang titipannya kalau kita gimana itu ya perjalanan panjang pak 800 km itu masya Allah ya terus dalam rangka jihad lagi jadi yang terpikir dalam pikiran dan hatinya orang mukmin seperti Abu Bakar itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim orang mukmin itu ya hati dan pikirannya sudah di akhirat ya sedangkan badannya ikut ya ikut alur pikirannya dan hatinya jadi sudah all out tidak berpikir dunia itu makanya dititipkan seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya ya nah ada hal yang menarik lagi Uh, memang jarang kisah ini diangkat ya. Namanya Sahabat Abu Al Haytham di pojokan sejarah itu ada Abu Al Haytham. Beliau Sahabat Nabi yang tidak pernah absen dalam setiap Sayembara Jihad. Tapi ketika Tabuk, ya, beliau itu minta izin kepada Nabi, saya mau absen dulu katanya. Ya, izin tidak ikut berangkat ke Tabuk tapi dibiarkan oleh Nabi, nggak dijawab, nggak <laughs> dijawab oleh Nabi. Ya, akhirnya beliau beserta beberapa istrinya tenang ya, nggak bahas masalah poligami ini hanya cerita uh, Abu Al haytham Gitu. Ya, waktu itu badannya dengan istri-istrinya sambil makan minum, tapi pikiran dan hatinya sudah ditabuk, <laughs> kebayang ya. <laughs> Jadi sehingga bapak-bapak wakilnya nutuh hadir dia, biasa hadir terhadirnya ngopi dengan anak istrinya tapi pikirannya ada di Riyadhul Mutakin nah, itu pasti bermasalah dengan istrinya ya nah awak nadi dia pikirannya dimana, di mana jadi pengajian nah, ini Abu Al Haythamah itu akhirnya dia melihat wajah Rasul yang tidak ada jawaban kepadanya ketika minta izin itu menjadi PR tersendiri ya kan ada jawaban itu dengan diam itu sebuah jawaban ya jadi diam itu sebuah jawaban. Akhirnya apa? Beliau ya afan. Ada hewan gitu. Terus beliau bilang, "Eh, wahai istriku, ya, istri yang pertama, tolong siapkan uh, kudanya," katanya. "Yang kedua, siapkan perbekalannya. Yang selanjutnya siapkan apa lagi?" Ya. Setelah itu, "Inni uhibbullaha wa rasulahu," ya. Aku berangkat menuju kecintaan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, termasuk kepada Abu Al-Haythama ini, bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dikalahkan oleh siapapun termasuk istrinya. Ya. Karena salatun man kunna fihi wajada iman Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma Huma salah satu di antara tiga kelezatan iman itu tidak akan bisa diraih kecuali menikmati tiga hal ini. Poin yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Bahkan dalam doa yang Nabi ajarkan, ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka ahabu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid ya hatta itu gitu ya Allah aku mengharap kepada engkau kecintaan engkau lebih aku cintai dibandingkan cintaku kepada diriku kemudian keluargaku hartaku dan sebutkan wa minal ma'il barid dan dari air yang sangat dingin itu fi uh, fi usratil saatil Usro ya ketika perang tabuk itu akhirnya beliau berangkat dengan kudanya mengejar Rasulullah SAW padahal itu luar biasa panasnya dan membutuhkan air sampai Rasulullah SAW itu kehabisan dengan para sahabatnya minuman ya akhirnya disitulah Allah ciptakan onta antum tahu onta ya ibu tahu onta bu pernah naik onta bu ya nah, onta itu hewan yang paling pencemburu dan onta itu adalah hewan yang paling kuat berjalan beratus-ratus kilometer Allah ciptakan organ tubuhnya itu kuat menahan panas ya badannya akan dingin stabil ketika panas itu onta ya nah dan ada penyimpanan air ya itu berapa ratus eh, apa namanya liter di, di tubuh onta itu nah, disembelih diambil di penyimpanan airnya air yang diminumnya mentah kemudian dalam perjalanan itu mendidih nah, itu allah ciptakan luar biasa ya jadi mendidih matang ketika disembelih sampai dibagikan oleh rasulullah tujuh puluh ribu orang tuh kan banyak ya tapi dari sekian onta yang ada cuma berapa ekor yang disembelih itu cukup untuk untuk mereka jadi disinilah mana inna ma'al usri yusron itu bermakna ma'a bukan ba'da kalau ba'da tadi untuk para keluarga ya setelah kesulitan ada kemudahan nah, itu untuk kita ya tapi dalam perjuangan Rasulullah Wasallam itu inna ma'al usri usro ya inna ma'al usri yusron ya sungguh bersamaan dengan Kesulitan ada saja kemudahan. Padahal itu perjalanan panjang, haus luar biasa, perbekalan terbatas. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hampir di penghujung keputusasaan karena sahabat sudah pada haus perbekalan sudah mulai habis. Rasulullah menengadakan kedua tangannya. Kemudian Allah turunkan hujan. Ya, jadi bukan sulit dulu baru mudah enggak bersamaan dengan kesulitan ada saja kemudahan ya karena perangnya belum belum sampai ke ke tempat masih dalam sebuah perjalanan ya tapi ada saja kemudahan kemudian kurma satu cukup untuk dua orang dibelah menjadi dua ketika sudah dibelah menjadi dua kemudian bisa dirasakan juga oleh yang lainnya cukup itu 70 orang coba ya karena keberkahan hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian sesampainya di Perang Tabuk pun Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan mereka orang-orang kafir eh, Romawi itu ketakutan dan mereka dikatakan kalah ya. Padahal jumlahnya jauh lebih lebih banyak dan tidak ada peperangan di sana ya. Kalah mereka. Jadi sudah ciut terlebih dahulu gitu. Ini juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perjalanan yang sangat panjang. Nah, jemaah rahimakumullah. <tuh> Maka mari kita lihat kalimatnya. Ya, saya catat biar lebih mudah memahaminya. <tuh> saya baca dulu ya kalimat di tafsirnya. <tuh> Bacanya harus benar ya, apalagi kalau ngimami. Saya pernah mencari, eh, uh, apa namanya, ke kampung mencari bakalan sapi. Uh, pas maghrib masuk, ada musola kecil gitu. Sedih, kadang ya, menjadi termotivasi untuk bisa dakwah ke pedalaman seperti itu. Pas ngimami, sudah bacaannya keliru gitu ya. PR kita, kemudian pas yang dibaca nih, surat al insiroh Inna ma'al usri usro Inna ma'al usri usro Bahaya Sungguh bersama dengan kesulitan Ada saja kesulitan <ganti> Jadi hsw hey, hurufnya Ayo diantara kesulitan dan kesulitan Karena salah baca ya Salah baca Mungkin karena keterbatasan Kalau eh, salah Karena tidak disengaja Ya karena tidak disengaja makfu yang salah itu kalau sudah tahu ilmunya kemudian sengaja bacanya keliru itu yang yang dosa ya kan kadang eh, kekeliruan itu selalu saja terjadi ya bahkan orang terlalu bahagia itu kadang juga keliru ya di zaman Rasul itu ada seorang badui seorang badui dia pagi hari kehilangan ontanya gitu dia cari-cari onta dari pagi sampai sore menjelang sore sudah Hampir di penghujung keputusasaan tadi ya, tapi kemudian dia tidak pernah bergeser ya Tuhannya tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang dimintanya. Pas lihat ada kepala onta di atasnya, ya ontanya dia ketemu gitu ya. Nah itu bahagianya luar biasa, saking bahagianya salah dalam berdoa. Ya Allahumma anta abdi wa ana wa ana rabbuka Ya Allah, engkau adalah Hambaku dan Aku adalah Tuhanmu. <laughs> udah lama. Eh salah ya Allah. Saya ulangi lagi doa saya. <laughs> ya ada keliru. Kemarin juga ada ustazah itu uh, salah dalam mengucapkan. Ibu-ibu kita ini orang Islam katanya punya satu doa yang sangat tajam ya berupa senjata. Kan kebalik itu, ya. Kita punya senjata yang sangat tajam berupa doa. Itu yang benar. Ya, pas dilihat lagi videonya, oh keliru ternyata tadi. Satu hal yang wajar manusia itu ada saja kekeliruan, ya. Tinggal atas dasar apa kelirunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bisaratun azimah dalam tafsirnya ini merupakan berita gembira yang sangat agung. Annahu kullama wajada usrin wasu'ubatin. Ketika <coughs> seseorang itu setiap mendapatkan uh, setiap mendapatkan kesusahan, kesulitan, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Selalu saja kemudahan itu selalu menyertainya ya, dan mengikutinya. Hatta lauda kola al usro, hatta al usru juhro lada kola yusru Sampai-sampai ketika kesulitan itu masuk ke dalam berupa masuk ke dalam lubang biawak, ya, maka masuk pula di sana kemudahan dan kemudahan itu mengeluarkannya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nanti bisa dilihat dalam surat At-Tolak Surat ke-65 ayat yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mari kita lihat <says> <who> <here> Surat At-Tolak <tune in the morning> <tune in the morning> Sudah ketemu? Uh, surat at-talaq <tuh> Ada di situ kalimat di penghujungnya indah sekali ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah satu kesulitan itu yusron, banyak kemudahan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra dan sungguh bersamaan dan sungguh solusi itu kemudahan itu ma'al karbi bersama dengan kesusahan wa inna ma'al usri yusran dan sungguh bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan wa ta'riful ta usr fil ayataini yadulu ala annahu wahidun watangkirul yusr yadullu ala tikrarihi falayaglibu usrun yusraini Masya Allah ini kabarnya <tuh> ijazul qurannya di situ ada kalimat <tuh> inna kalimat pertama fa inna ya <tuh> fa inna ma'al usri yusran fa ma'al usri yusran <tuh> Dalam tafsir disebutkan di sini ada alif lam ma'rifah ya alif lam ma'rifah ini bersifat jumlahnya satu karena sudah diketahui maka menerjemahkannya, namanya Ma'rifah itu sudah diketahui, artinya cuma satu, nggak bisa lebih dari itu. Karena ada alif lamnya, <tuh> fa inna maal usri maka sesungguhnya bersamaan dengan satu kesulitan begitu penerjemahannya. Yusron, Yusron ini ada fathatan win, ini menunjukkan dalam ilmu bahasa Arab bersifat umum nakiroh. Kalau nakiroh bersifat umum itu jumlahnya bukan satu banyak ya banyak tak terhingga. Maka nerjemahkannya fa inna usri maka sungguh bersamaan dengan satu kesulitan yusron itu banyak kemudahan ya banyak kemudahan. Diulang lagi dua kali wa inna maal usri yusron dan bersamaan dengan satu kesulitan yusron itu ada kemudahan banyak kemudahan banyak solusi ya. Al-Quran itu sudah memberi, menghabarkan kepada kita tidak sekedar Allah berfirman tapi mengandung di dalamnya ijazul Qurannya cuma kebanyakan orang itu tidak akhdul asbab ya baru pertama kali diuji kemudian ketika itu dia tidak sabar padahal satu kesulitan itu Allah siapkan Allah sediakan banyak banyak kemudahan ya Makanya kesabaran seseorang pertama kali ketika mendapatkan ujian itu menentukan untuk sabar yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya dan selanjutnya selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, <coughs> apa kata Nabi? As-sabru inda sudmatil ula. Nah, itu rumus kehidupan itu, ya. Kesabaran itu <tuh> yang paling menentukan adalah ketika pertama kali ujian itu digulirkan kepada kita. Makanya di penghujung surat Ali Imran ayat yang ke-200 itu membantah satu pemahaman yang sudah kita dengar secara umum, sabar itu ada batasannya. Tidak, ya. Sabar itu tidak ada batasannya. Yang ada itu adalah pelaku kesabaran itulah yang membatasi kesabaran itu. Ya, makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha ya biru wasabiru Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkan kualitas kesabaran kalian. Jadi surah disuruh sabar ya, bukan suruh membatasi lagi. Suruh sabar ditambah suruh meningkatkan lagi kualitas sabarnya. Menunjukkan sabar itu tidak ada batasannya. Tapi pelaku kesabaran itulah yang membatasinya. Nah, kesabaran yang pertama itu menentukan untuk bisa sabar yang kedua, ketiga kalinya dan selanjutnya. Kalau pertama kali mendapatkan musibah kita sudah tidak sabar, ya maka kali yang kedua, yang ketiga itu jauh tidak bisa sabar lagi. Ya, makanya orang sabar tidak pernah mengatakan saya sudah sabar. Ya, menunjukkan itu tidak sabar. Ya. Tapi orang sabar itu dia menikmati ketika digulirkan ujian itu dia menikmatinya kemudian setelah itu dia akhdul asbab motivasinya ayat ini ini ada kesulitan ada musibah ada kesusahan artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan sekian juta solusi yusron kemudahan cuma banyak orang yang tidak sabar ya ada beberapa catatan ya kaitan dengan bagaimana supaya kita mendapatkan kemudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan tadi tentang uh, kisah perang Tabuk ya secuil perang Tabuk ya. itu karena kesabaran mereka Rasulullah dan para sahabatnya apa akhdul asbabnya ya jangan begini saya yakin bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan bahkan banyak solusi kemudahan tapi hanya menunggu saja, tidak me menempuh jalan bagaimana supaya kemudahan itu Allah pertemukan dengan kita ketika kesulitan menimpa kita. <coughs> Jamaah rahimakumullah, ada satu kalimat masih ingat kan? Masih ingat nggak dulu pernah saya sampaikan mahfudzotnya ya. <coughs> Bahwa di dalam kata-kata mutiara bahasa Arab ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safina tajri alal yabas tarjun najata kamu ini mengharapkan kesuksesan walam tasluk masalikaha tapi tidak pernah menempuh jalannya menuju kesuksesan itu inna safina tajri alal yabas ketahuilah bahtera itu tidak pernah berlayar di atas daratan ya tidak pernah coba ya di tengah lautan itu pas sebelum sampai ke ke dermaga yang penuh dengan mutiara ya ke daratan yang penuh mutiara itu ombaknya luar biasa kadang kencang kadang hampir tsunami dan sebagainya kan begitu ya tapi kan akan ada akhirnya dan di situ juga akan Allah berikan solusinya cuma banyak orang tidak sabar ketika digulirkannya ujian itu maka yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita agar yusron kemudahan itu Allah pertemukan dengan kita. Satu, ya. Ada sebuah hadis di sini <tuh> yang menyatakan bahwa pertolongan Allah atau kemudahan itu datang bagi orang yang yakin. Itu yakin dulu, ya. Nah, pasti ada ada solusi, yakin dulu. An Abi Hurairah taqala <-tuh> dari Abu Hurairah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Banyak-banyak berdoalah kalian kepada Allah dan ketika berdoa itu kalian harus yakin Allah akan mengijabahinya. Ya, ketika ada kesulitan enggak usah susah-susah ya kita langsung menyandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya. Minta kemudahan. Dan ketika berdoa, kita harus yakin dalam doa itu. Kenapa? Wa'lamu kata Nabi dan ketahuilah allaha sesungguhnya Allah la yastajibu du'aan. Allah tidak akan mengabulkan doa, mengijabah doa min qalbin ghafilin lahin. Dari seorang hamba yang berdoa tapi hatinya lalai. Tidak khusyuk, ya tidak khusyuk. Jadi hanya lisannya mengucapkan, akan tetapi ya pikirannya dan hatinya di luar isi dari yang apa yang dia ucapkan. Hadis Sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya. Bagaimana keterangannya? Di situ ada kalimat wa antum nabil ijabah. Ketika berdoa kalian harus yakin kalau doa kita akan diijabah. Minta kemudahan tadi apapun ya ujiannya masalahnya Ay, wal halu biha. yaitu keadaan dirimu ketika berdoa itu harus yakin kalau doanya pasti dikabulkan kunu inda du ai duai ala halatin bil ijabah yaitu posisikan diri kalian ketika kalian berdoa itu dalam kondisi yakin ya posisikan dalam kondisi yakin kalau doanya di ijabah dengan apa Nah ini ya asbabnya yang bisa menyuburkan supaya kemudahan itu hadir dengan doa dan doa supaya diijabah itu harus yakin akan dikabulkan dan yakin akan dikabulkan itu asbabnya dua hal itianilmakrufi wajtina Bilmung Kari ya harus mendatangkan kebaikan ya selain berdoa carilah kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan doa kita dikabulkan kemudian Bil mungkar dan jauhilah kemungkaran yang bisa menjadikan tertolaknya do doa atau terhalangnya doa ya maksiat dan dosa itu kan bisa menghalangi menghalangi doa Wari'a syurutid doa dan jagalah syarat-syarat dikabulkannya doa ya hadirkan syarat-syaratnya dijaga kahuduril <tuh> kalbi diantaranya dengan menghadirkan hati kemudian Watursidul azminah asharifah as usahakan ketika berdoa itu di waktu-waktu yang mulia kapan itu waktu yang mulia pak diantaranya kata nabi addu'a <tuh> bainal ini la yuraddu doa di antara dua adzan itu tidak akan tertolak. Dua adzan di situ maksudnya setelah adzan kita menunggu komat adzan yang kedua kan komat. Nah ada waktu itu jangan ngobrol ke sana kemari. Kita fokuskan untuk untuk berdoa itu waktu yang mustajab. Termasuk waktu yang mustajab adalah Inna yanzilu ila sama dunya fi layl. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam ya di sepertiga malam kemudian ngapain ya mengabulkan setiap doa hamba ketika dia berdoa menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam termasuk juga waktu yang mustajab itu adalah ketika dalam safar ya dalam safar kemudian ketika di fitnah di fitnah apa di fitnah Orang yang mengatakan orang Sunda nggak bisa bilang fa itu adalah fitnah malah terulang ya. Nah itu ketika kita terfitnah terdolimi ya itu waktu mustajab doa ya termasuk juga doa e, orang tua kepada anaknya itu doa yang paling mustajab karena dalam hadis salah sun. Salah sudah awatin mustajabatin la syakka Ada tiga doa yang tidak diragukan pasti dikabulkannya. Apa itu? Satu dakwatul madlum, orang yang terdolimi. Itu waktu mustajab. Tapi saya usahakan, ya, saya sarankan meskipun ya, terdolimi, doalah doa yang baik-baik saja. Ya. Karena kesempatan untuk dikabulkan, ya. Ulah mengpang mengpeng ah aing didolimi ku aing didoakeun ya. ya jangan doa yang baik-baik saja ya biarlah jadi korban korban kita aja jangan sampai ada korban yang lainnya maka doakan yang terbaik kemudian dakwatul Mustafir doanya orang yang sedang bepergian itu waktu mustajab kemudian dakwatul walid liwaladihi au ala waladihi doanya orang tua untuk kebaikan anaknya atau untuk keburukan anaknya bisa gitu doa orang tua untuk keburukan anaknya bisa ya makanya hati-hati lisan orang tua tidak tujuannya untuk doa bisa menjadi doa di sisi Allah ya udah teh banal banal bodoh ya akhirnya sekolahnya nggak beres-beres ya, itu bisa dari dari doa orang tuanya termasuk juga waktu mustajab itu adalah ketika turunnya hujan kata Nabi kan ya yan zilul mator ketika turunnya hujan jadi kalau hujan turun itu alhamdulillah ini sebuah kenikmatan dari Allah maka berdoalah Allahumma sayiban nafi'ah ya Allah turunkanlah hujan-hujan yang penuh dengan manfaat itu mustajab ya yang kedua yang selanjutnya wal amkinati al munifah dan ketika berdoa untuk memenuhi syarat terkabulkannya doa tadi agar Allah berikan kemudahan setelah kesulitan itu melalui kita maka berdoalah di tempat-tempat yang mustajab ya banyak tempat mustajab itu banyak sekali paling utama adalah di Masjidil Haram ya di Masjidil Haram itu seluruh Masjidil Haram seluruh di sekitar Masjidil Haram ya karena biladul haramain ya, negeri yang sangat dimuliakan dijaga oleh Allah terlebih di dekat masjidil haramnya terlebih lagi di dekat ka'bahnya di ka'bah ada tempat yang paling mustajab yaitu e, multazam multazam itu di antara rukun hajar aswad dengan pintu ka'bah nah, nanti kalau ibu bapak habis tawaf ya selesai atau sedang tawaf boleh juga selesai tawaf lah enak ya habis itu dekat-dekatlah ke Multazam itu kemudian berdoa termasuk juga di hijil Ismail itu tempat yang paling mustajab termasuk juga berdoa di sofa dan marwah ya itu tempat yang mustajab ya di Madinah termasuk juga kota eh, tempat berjuangnya Nabi dan wafatnya Rasulullah juga di sana dan dengan beberapa istrinya dan begitu juga para sahabatnya. Makanya di Madinah itu dikabulkan tempat yang mustajab. Paling utama di masjid Nabawinya. Lebih utama lagi di Raudah. Ya, Raudah paling mustajab. Jadi kalau ibu bapak ditakdirkan sampai ke Raudah mau doa apa? Nah, ya Allah, Ya Rabbi, awet mudahkan saya. Janganlah nggak ada orang itu tambah usia awet muda tuh nggak ada ya nah, minta yang belum jelas minta itu kalau hidup di dunia sudah jelas diberikan fasilitas hidup tapi minta dunia boleh boleh silahkan ya minta itu apa dua hal minta itu satu Allahumma hawin alai maut minta istiqomah mati dimudahkan wafatnya yang kedua salu al firdaus fa'innaha alal jannah wa satul jannah wa fauqahu minta surga firdaus karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi di antara surga yang ada dan surga firdaus itu juga surga pertengahan antara surga di bawahnya dan di atasnya adalah ares Allah Subhanahu wa taala ar-rahman ya, itu minta ini. ya. pernah ketika umroh minta surga Pak Nah, ya. atau minta yang lainnya, yang mobil gitu berapa? Ya. Boleh minta dunia, boleh silahkan. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan syarat-syarat dikabulkannya doa itu juga harus dipenuhi. Selanjutnya, waktina mil, waktina mil ahwal al-latifah. Perhatikan juga ketika berdoa itu jaga tempat-tempatnya harus benar-benar su, suci bersih ya bajunya juga baju yang jangan baju yang kotor ya baju yang pantas ketika menghadap Allah gitu. <tuh> di seperti tempat sujud harus benar-benar bersih ya. Ila goiridalika dalika dan yang lainnya masih banyak. Hatta takunal ijabatu ala qulubikum aghlaba minar sehingga kalau itu semuanya sudah dipenuhi syarat-syarat tadi maka sehingga ya sehingga dikabulkannya doa dalam perasaan hati kita itu jauh lebih kuat dibandingkan untuk tertolak ya. Jamaah <tuh> Kemudian setelah itu jangan lupa ya, kalau ingin kita dipertemukan dengan kemudahan selalu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kapan ketika menunggu hadirnya kemudahan itu sendiri ya biasanya pekerjaan paling membosankan itu menunggu kan ya cuma tidak boleh tetelepek kepada Allah ya. bahkan salah satu sebab tertahannya doa jadi doa itu mau dikabulkan sebenarnya oleh Allah mau sampai kita sudah berdoa mau dikasihkan apa yang kita minta itu tapi karena si hamba tadi al ajalah ya dia terburu-buru gitu saya udah berdoa ini tapi kok belum dikabulkan ya nah hari ini sabulah saya si jarang kah masih dikabulkan doa anakku maha itu nah itu sama dengan berprasangka buruk kepada Allah ya akhirnya oleh Allah ditahan lagi diangkat lagi padahal sudah mau sampai cuma kita punya prasangka buruk gitu nah hanya kasih etamah menitereh dikabulkan doa teh Padahal begini dan begitu saya mah kurang kumaha itu. kurang kumaha loba kurang nari di Kan prasangka buruk kepada Allah tuh kurangnya jauh itu banyak ya. Padahal dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, لا يموتون أحدكم بِاللَّهِ Ya, tidaklah orang mukmin itu selama hidupnya kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun yang terjadi. Hatta, ya, namanya berprasangka tuh begini, ya. Hatta, uh, tidak dikabulkan di dunia, ya, tetap saja, jangan sampai bergeser prasangka kita kepada Allah. Katakan, kata Nabi, doa itu ada yang dikabulkan langsung, ya, ada yang ditangguhkan oleh Allah sampai menjelang kematian kita. Ada juga yang tidak sama sekali dikabulkan, tapi menjadi pahala karena adu ad ahwal ibadah lain kerbutuh kakarak doa? bukan ya butuh tebutuh ke manusia di dunia pasti butuh Allah Subhanahu wa taala ya maka kalimatnya ad-doa wal ibadah doa itu ibadah jadi ingat ini doa ini ibadah lain kerbutuh baru berdoa salah ya sehingga ada yang dikabulkan langsung ada yang ditangguhkan ada yang sama sekali tidak dikabulkan tapi tidak pernah rugi nanti Allah akumulasikan dari sabarnya dia menunggu kapan dikabulkan ternyata tidak dikabulkan Allah gantikan dengan yang lain berupa apa dimudahkan ketika sakaratul maut atau dilepaskan dari siksa adab kuburnya bisa saja juga di dunia itu tidak dikabulkan doanya tapi diganti dengan apa tidak jadinya musibah menimpa diri kita ya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan banyak yang tidak masuk akal pak ya kalau orang itu ya secara logika orang teh katengar ku mobil kudu nama mawat itu ya tapi nah hirup kene ya bisa saja gitu itu doa dia sekian tahun yang lalu tidak dikabulkan kemudian diganti ya dengan diselamatkan oleh Allah swt taala dari musibah. Tapi intinya cuma satu, berprasangka baik kepada Allah. Itu aja ya. Berprasangka baik. <tuh> Dan yang ketiga, <k Panggoreng> agar Allah berikan kemudahan sampai kepada kita. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu datang biasanya hadir di penghujung, ya, di hampir-hampir di penghujung keputus asaan. Kalau putus asa, haram tidak boleh. <l> Latay asu <-asumir rahmatillah> Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh, ya putus asa dari rahmat Allah nggak boleh. Tapi kalau orang itu sabar ya dan dia nikmati jalannya menuju kesuksesan, menuju kemudahan dengan sekian kesulitan-kesulitan dia nikmati ya maka Allah hargai ketika dia bersabar tadi menikmati ujian tadi sampai Allah kemudian pertemukan dengan kemudahan ya mari kita lihat ayatnya yang menjelaskan tentang pertolongan itu hadir biasanya di hampir hampir di penghujung keputusasaan. Kalau putus asa haram ya, tapi hampir di penghujung keputusasaan. Dalam surat Yusuf, surat ke berapa Yusuf itu? Surat ke-12. Ayat yang ke-110. Berarti satu ayat sebelum terakhir. Kalau tidak salah surat Yusuf itu 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna panujjiya man nasha'u wa la 'anil qaumil mujrimin Sudah ketemu? Ya. Baik. Hatta idastai asar rusulu sehingga hampir saja para rasul itu berputus asa. Nah, hampir gitu ya, hampir. Berarti hampir di penghujung keputus asaan. Wa dhannu annahum qad dan mereka yakin ketika dakwahnya dalam perjuangannya itu malah didustakan banyak orang. Tidak mau menerima dakwahnya. Ja'ahum nasruna, maka ketika hampir di penghujung keputus asaan tadi dan orang-orang banyak yang tidak mau ya mengikuti dakwahnya para rasul justru ja'ahum nasruna maka datanglah kepada mereka pertolongan kami Allah datang pertolongan kepada para nabi karena Allah tidak melihat jumlah mad'u objek dakwah yang dihasilkan tidak tapi justru dalam berdakwah itu sejauh mana konsisten kita di dalam beragama itu yang akan dihargai oleh Allah Panujjiyaman nasau maka kami selamatkan siapa saja orang yang kami kehendaki wala yuraddu suna anil qaumil mujrimin dan siksa kami murka kami tidak bisa dihalangi oleh kaum mujrimin orang-orang kafir seperti kisah uh, Nabi Lut ya Nabi Nuh lebih dahsyat lagi berapa coba Nabi Nuh itu berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh itu dakwahnya fala bisafihim fala bisafihim alfasanatin ila khamsina ama bahasa Al-Qur'annya beliau berdakwah di tengah-tengah umat Nabi Nuh itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun berarti 950 tahun itu kalau kita baca dalam surat Nuh ya dalam surat Nuh dari sejak ayat 1 sampai akhir itu kan tentang dakwahnya Nabi Nuh nah pada ayat yang ke-10 ya sampai ayat yang ke-12 itu uh, ayat dari ayat ke-4 ya sampai ayat ke-12 ya. Apa kata beliau? Ya. Inni da'awtuhum litagfirullahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastag sawthiyah bahum wastag barus tikbaro. Itu lailawan haro lagi. ya. Setiap malam bukan sepekan sekali. Ya, kayak begini bukan setiap malam dan siang berarti 24 jam selama 950 tahun itu mengajak orang-orang umat supaya mau bertuhankan Allah dan jangan sampai punya Tuhan yang lain itu saja ya tapi apa kullama <da 'autuhum litagfirullahum> ketika aku ajak mereka untuk bertauhid agar Allah mengampuni dosa mereka ja'alu <kullama da> asabi'ahum mereka jadikan asabi'ahum ini telunjuk mereka itu dimasukkan fi adhanihim wastaq sausia bahum wastaq baru dan tidak langsung begini pakai kain lagi ya sia pakai kain ya ditutupan pakai kain kemudian saking nggak mau dengarnya dakwah siapa nabi nabi nuh wastaq baru kemudian mereka benar-benar menyombongkan diri itu dalam tafsirnya tuh 950 tahun itu pengikutnya hanya 14 orang ya kalah sama Pak Zainuddin MZ itu sejuta umat kan ini 14 orang bahkan ada dalam tafsir yang lain 9 orang dalam tafsir Aisyirut Tafasir itu disebutkan cuma beberapa tiga empat orang selama 950 tahun tapi ayuhal ikhwarohimakumullah rahimakumullah 14 orang atau 9 orang atau kurang dari itu mereka itu militan ya kualitasnya benar-benar kualitas yang unggulan ya gitu untuk unggut kalinduan gedag keanginan kata orang Sunda. konsisten betul merasakan lezatnya iman lezatnya wahyu ya. meskipun sedikit tapi berkualitas <tuh> nah, jamaah rahimakumullah kita lanjutkan <tuh> dibuka surat Yunus tadi Yusuf sekarang surat Yunus ayat 109 watabi ma yuha ilaika dan ikutilah oleh Muhammad apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu ikuti saja Wasbir hatta yahkum Allah dan bersabarlah kamu dalam memperjuangkan wahyu itu hatta yahkum Allah sampai Allah menetapkan keputusannya wa khairul hakimin dan dialah dat yang sebaik-baik menetapkan keputusan 23 tahun itu bukan waktu yang puluh 23 tahun itu kalau bagi ukuran kita itu waktu yang sebentar ya tapi dalam jangka waktu 23 tahun bukan tidak ada masalah Cuma Nabi itu, ya, Nabi itu berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat 9 ayat 128. Rasulullah SAW itu sering didatangi oleh umatnya yang banyak musibah, banyak ujian, banyak masalah. Tapi baru lihat wajah Nabi, ya, itu setengah dari masalah itu tuntas. Padahal Nabi sendiri jauh lebih banyak masalahnya. Nah, itu ya lebih banyak masalahnya, lebih berat masalahnya dibandingkan umatnya. Gitu. Jadi kalau ada masalah cari Nabi, ya kemudian baru lihat, wah sudah setengah masalah itu sudah tenang. Karena melihat wajah Nabi itu kan keberkahan, ya keberkahan. Jadi senang gitu. Orang yang sedih bisa senang, orang yang berontak menjadi tenang. Itu sudah melihat wajah Nabi. Apalagi kalau Nabi sudah berbicara sudah ya wahyu yang berbicara gitu sehingga para sahabat ingin berdekat-dekat dengannya kata Allah wasbir dan bersabarlah kamu Muhammad sampai kapan hatta yahkum Allah <tuh> sampai Allah menutup, menentukan keputusannya wa khairul hakimin dan dialah Allah sebaik-baik dat yang menetapkan keputusannya setelah 23 tahun itu kan ya terasa kenikmatan berislam itu terasa dan banyak orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 114 sahabat itu mantan ya mantan mantan jahiliyah datang Nabi membawa cahaya kemudian setelah itu mereka minat dulumati ilan nur ya, dari kegelapan menuju cahaya. Umar bin Khattab itu kualitasnya sampai begitu ya. Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab itu beliau setiap hari mencari uh, Hudzaifah Ibnul Yaman ya, sahabat Nabi tempat sahibus ya, tempat rahasianya Nabi. Yang paling tahu siapa orang yang punya sifat kemunafikan. Umar bin Khattab itu datang mencari Hudzaifah. Aina Hudzaifah? Habis salat subuh tuh enggak tenang, "Aina Hudzaifah?" Hudzaifah mana mana? Setelah ketemu dengan Hudzaifah bertanya, "Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin. Wahai Hudzaifah, apakah aku disebutkan oleh Nabi termasuk dari golongan orang-orang yang punya sifat kemunafikan?" Coba kualitasnya sampai begitu enggak tenang dirinya. Padahal kalau mengukur Umar itu mengukur Umar, masya Allah kan. Kayak tadi perang Tabuk 200 200 ekor kuda perang yang satu harga satu ekor kuda perang 800 juta kalikan itu kalau bukan orang baik terus siapa lagi gitu ya tapi itu pun Umar itu merasa ada sesuatu yang kurang gitu wahai Hudaifah apakah aku disebutkan oleh Rasulullah hari ini termasuk dari golongan orang yang punya sifat kemunafikan dijawab oleh Hudaifah masam maka Rasulullah SAW munafikin tenang wahai Umar Rasul tidak menyebutkan nama engkau di antara orang yang punya sifat kemunafikan. Baru tenang, itu Umar. Ya. Masya Allah. Orang yang tidak terkenal di zaman Nabi, ini, di antara 114.000 sahabat itu, ada namanya siapa? Bilal bin Rabbah. Ya. Bilal itu terompahnya terdengar di dalam jannah kan? Terompahnya terdengar. Itu baru terompahnya gitu ya, terdengar. Ditanya oleh Nabi, apa yang menjadikan aku bisa mendengar terompahmu di dalam jannah kata uh, Bilal aku tidak pernah ya setelah berwudu kecuali sholat dua, rakaat syukrul wudu hebat-hebat ya. para sahabat itu yang dulunya jahiliyah kemudian dalam jangka waktu 23 tahun menjadi orang yang sangat militan orientasi pikiran dan hatinya itu sudah all out untuk akhirat Ibundanya saja yang menjadi guru besar para sahabat, itu menjelang wafatnya Siti Khadijah itu tidak ditemukan makanan di rumahnya. Padahal beliau seorang saudagar. Beliau habiskan hartanya yang beliau kumpulkan dari sejak sebelum menikah dengan Nabi, setelah menikah dengan Nabi dihabiskan ya. Untuk apa? Untuk perjuangan Islam habis. Beberapa saat menjelang kematiannya itu cari makanan tidak ada ya militan. Kenapa akhirat yang didahulukan? Nah, jemaah rahimakumullah, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah wasbir hatta yahkum Allah. Sabar saja Muhammad kamu dalam memperjuangkan Islam ini sampai Allah menentukan keputusannya. Pahit ya perjuangan ini, tapi bersamaan dengan kesulitan dalam berjuang selalu saja ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan baru ada kemudahan ya. kenangan dalam menafsirkan ayat ini eh, profesor dr hamka itu beliau kan tahun 1966 eh, 64 itu ditangkap karena kasus kaitan dengan komunisme ya orang-orang pki waktu itu nah pecah 30 september 1965 pki Uh, tahun 1966 beliau keluar ya, dibebaskan kata beliau saya merasakan sendiri ayat ini menghunjam dalam hatinya dan kehidupannya dua tahun lebih enam bulan itu dipenjara tapi selama dua tahun lebih enam bulan itu sudah menghatamkan 150 kali hatam al-qur'an kemudian beliau karena seorang ulama lulusan al-azhar ya beliau mengambil sastra juga akhirnya selama di dalam penjara itu beliau dua tahun setengah itu bisa menafsirkan 28 Juz ya sehingga ketika menafsirkan alam Nasroh lakasodrog yang sedang kita pelajari ini ini kan pada Juz yang ke-30 beliau sudah di luar sehingga mengenang peristiwa itu ya dan apa ketika bersabar dalam pengasingan di dalam penjara itu, ketika sudah keluar dua tahun kemudian, itu sekitar 1968 beliau e, berangkat ibadah haji, ya berangkat ibadah haji bersama istrinya yang sudah almarhum ketika menceritakan ini dan anak yang kelima, anak yang kelima sama namanya Irfan, nggak ya, tahu ada hakimnya apa tidak, anak kelima itu ya, namanya Irfan juga. Padahal itu eh, hasil royalti dari membuat tafsir jus yang pertama, kemudian diterbitkan dan disebarkan dengan hasil royaltinya itu bisa berangkat ibadah haji. Bahkan kata beliau setengah dari oleh-oleh, ya, biasanya kan suka bawa oleh-oleh ya untuk tetangga dan yang lainnya, itu setengah separuhnya dari oleh-oleh itu hasil dari satu jus itu, ya, masya Allah ujiannya berat tapi bersamaan dengan itu Allah berikan kemudahan <tuh> jamaah rahimakumullah mari kita lihat uh, contoh yang lain ya. pada peristiwa dalam surat Al-Qasas ayat 24 sampai ayat 27 kisah yang agak panjang dan menarik karena dalam Al-Quran itu kisah yang paling panjang itu diantara dua yaitu kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Musa Alaihissalam. Nah, poin yang selanjutnya ini, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita memaksimalkan ikhtiar. Ya, ikhtiar untuk mendekatkan kita kepada Allah, yang kemudian nanti Allah pertemukan dengan kemudahan tadi. Ya. Bagaimana memaksimalkan ikhtiarnya? tidak cukup kita berdoa tapi tawasul dengan amal soleh ya penting tawasul dengan amal soleh seperti kita kisah Nabi Musa ini mari kita lihat ayatnya ayat 24 sampai ayat 27 fasaqolahumma thumma tawalla ila dhilli faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Fajaat hu ihda huma tamshi ala stihyain qalat inna abi yad'u kal yajziyaka ajra ma

Satajiduni insya Allah minas salihin ya. Kisahnya panjang Nabi Musa itu termasuk DPO Data pencarian orang Oleh orang yang paling diktator ketika itu di Mesir Siapa? Fir'aun ya. Dikejar-kejar Akhirnya beliau mencari tempat perlindungan Suruh pergilah ke satu negeri yang di situ ada Nabi Nabi siapa? Suaib, ya, yaitu di Madian di pertengahan jalan sebelum sampai ke Madian <coughs> ditakdirkan bertemu dengan orang Kiptiyah minta bantuan lagi berantem gitu minta bantuan kemudian dibantu oleh Nabi Musa dipukul dengan tangan kirinya mati orang itu oleh Musa nggak kebayang bagaimana push upnya Musa dalam satu hari ya satu kali pukulan bisa jatuh itu ya bisa melebihi Habib Nur Manggomedov itu perangkat tujuh hari tujuh malam tidak makan tidak minum sampailah ke negeri Madian ya ketika itu beliau melihat ada penduduk yang e, ngasih air untuk gembalaannya di belakangnya antri panjang menunggu mereka sudah pulang ditanya oleh Musa apa yang e, apa yang sedang kamu lakukan kepada dua Putrinya Nabi, Sueb itu, ya, ini kami tidak bisa mengambilkan air untuk gembalaan kami sebelum mereka pulang, ya, jadi nunggu pulang dulu setelah selesai penduduk baru, ya, dan kesusahan ngambil airnya. Akhirnya, Musa ini kan orang yang sangat kekar badannya, kuat, dan tidak banyak bicara, dan Musa tidak melihat sedikit pun wajah dua perempuan itu, ya, masa kesulitan. Bayangkan, tujuh hari tujuh malam itu sudah tidak makan dalam keadaan lapar ya. Nah, kemudian beliau mengambilkan air untuk gembalaan dua putrinya Nabi Suaim. Setelah dikasihkan, beliau kemudian berteduh di bawah pohon. Summa tawalla ila dili. Setelah itu beliau berteduh di bawah pohon dan menengadahkan kedua tangannya, ya. Untuk apa? Memaksimalkan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepadanya. Tapi bahasanya ini bahasa curhatan Nabi itu bahasanya indah sekali ya Robbi ini bima lima anjal yamin khairin fakir ya Allah sungguh aku ini terhadap apa yang akan engkau turunkan kepadaku aku sangat membutuhkannya doa ini tidak akan ada yang bisa memahami kecuali satu trayek sama-sama na nabi baru paham ya artinya apa <tuh> kalau dibahasakan bahasa orang sore yang Nungusti ya Allah, abdi teh lapar, nuju haus, tujuh hari, tujuh malam, belum makan pasihan tuangan jeng Ya. Bahkan kadang suka spesifik orang Sunda. nya. Jusna. <guluh> Sagara disebutkan. Gitu. Ya Allah, gitu. abdi lapar, saya lagi lapar nih, saya lagi haus juga. Minta makan, minta minum. Intinya begitu. Ya. Nah, akhirnya Uh, bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan pertolongan kepada Musa yang dalam keadaan uh, spor jantung karena DPO, ya. Kemudian tujuh hari tujuh malam beliau juga tidak makan, ditambah lagi setelah mukul tadi orang yang bermasalah orang kiptiyah ini, ya, sampai mati gitu. Nah, akhirnya yang indahnya dan menjadi contoh bagi kita seorang mukmin, ya, dari kisah Nabi Musa ini. Beliau, ketika dalam keadaan lapar pun, haus pun, lagi ada masalah, butuh pertolongan Allah, ya, butuh solusi, butuh kemudahan. Beliau tidak pernah berbicara kepada manusia, makhluk, ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya. Nah, kalau dibahasakan, tawasul dengan amal solehnya di mana, coba. Nah, dalam ayat ini tersirat, ya, se- uh, az itu mengatakan begini, ya, beliau salah seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, kalau dibahasakan bahasa kita, Ya Allah, saya lapar, saya butuh makan, butuh minum. Kabulkan ya, ya Allah, dengan perantaraan saya sudah beramal soleh dengan tenaga saya mengambilkan air untuk gembalaan putrinya Nabi Su'ad. Ya, dua putri tadi. Gitu. Nah, beramal soleh dulu, Baru setelah itu menyampaikan kepada Allah Swt. Ini juga sekaligus sebagai adab dalam doa agar segera didekatkan kepada solusi, yaitu tawasul dengan amal soleh. Dan ingat pak, ya, kebanyakan sekarang ada yang begini, ya, dia beramal soleh tapi ada inginnya, ya. Ini saya tolong kumpulkan anak-anak yatim, ya ini saya ada uang 20 juta pang doakan abdinya abdi teh nuju ayah kasusah ya teh oh yang usaha ya dan taya cina jadi dia bersedekah tapi ada mau maunya itu tuh tidak termasuk adab yang baik dalam berdoa yang bagus itu sedekah ya sedekah sudah itu urusan kita dengan orang tadi kita kasih sedekahnya setelah itu nggak usah kita menuntut kepada dia di malam hari, ya Allah saya sudah memberikan kemudahan kepada orang itu hari sekian, jam sekian misalkan, saya sudah memberikan kemudahan kepada orang itu maka dengan perantaraan saya memberikan kemudahan kepada orang itu bersedekah melalui amal soleh saya ini, maka kabulkanlah keinginan saya ini yang hebat, seperti Nabi Musa, ya bersedekah dulu dengan tenaganya baru setelah itu bertawasul dengan dengan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung diijabah tidak lama ketika itu kan. Nah, dalam ayatnya setelah itu kedua putrinya Nabi S.A.W. itu pulang kemudian menyampaikan peristiwa itu, ya. Pak, di sana ada pemuda, ya, kira-kira bahasanya begitu. Ada pemuda eh, kekar sekali orangnya gitu ya. Nambilkan air untuk gembalaan kita. Nabi Su'ab itu paham betul ya. Coba apa yang e, dia lakukan ketika orang itu mengambilkan air untuk gembalaan kamu katanya. Ya, Pak, katanya. Kan yang berbicara salah satu di antara putrinya Nabi Su'ab yang menaruh rasa cinta kepada Musa ya. E, salah tingkah kan, salting. Ya, biasanya perempuan begitu, salah tingkah. Jadi kalau pakai kerudung, kalau hurkun, tidak cicing. Padahal ada maunya kepada Musa. Gitu. Iya Pak, tadi katanya setelah ngambilkan air, pemuda itu dia langsung berteduh di bawah pohon dan dia menengadahkan kedua tangannya. Dan seingat saya dia berdoa seperti ini kalimatnya. Robbi ini lima anzal yamin khairin fakir. Nah kalimat ini kan tadi tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Karena Su'eb seorang Nabi, Musa juga Nabi, akhirnya kata Nabi Soem panggil dia ke sini dia tidak sekedar pemuda dia orang soleh katanya panggillah ke sini ya. akhirnya fajaat ihdahuma tamsi alastihyain ada kalimat itu kan ya salah satu di antara putrinya Nabi Soem itu berjalan dengan penuh rasa malu itu sifat perempuan ya karena ada ada rasa kepada laki-laki itu Musa itu ya jangkung badak kemudian kekar kasep begitu ya terus dia ahlaknya luar biasa, tidak pernah melihat perempuan itu. Uh, abi yaduka, bapak saya manggil engkau wahai pemuda karena ingin dikasih sesuatu sama bapak yang kasih upah gitu. Karena sudah mengambilkan air untuk gembalaan kami. Musa tegas itu. Eh, kamu berjalan di belakang saya. Tunjukkan ke kanan ke kiri sampai ke rumah bapakmu. Ya, nggak ngambil kesempatan. Kamu karena perempuan yang cantik, baik, berjalanlah depan saya, biar saya bisa melihat bagaimana lenggak-lenggok. Enggak ya, Musa itu tegas. Di belakang saya kamu tunjukkan ke kanan ke kiri sampai bertemu dengan bapakmu. Ketika bertemu dengan bapaknya, Masya Allah, ya. Dia ini dikasih modal ya dan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Nah ini ya. Inna ma'al usri yusron tuh di sini ya sudah dapat makan minum dapat modal dinikahkan lagi dengan putrinya Nabi Sueb ya masya Allah kan luar biasa emasnya dapat emasnya juga dapat ya masya Allah. <tuh> Kemudian kita lihat juga kisah selanjutnya <tuh> dalam surat Al-Kahfi nanti baca sendirilah itu ya panjang kisahnya dari sejak ayat 60 sampai ayat 82 kisah perjalanan Nabi Musa dan Yusa bin Nun muridnya mencari pertemuan dua buah lautan yang di situ ada Nabi Khidir ya itu susah payah Pak, Pak ya sampai di awal ayat pada ayat yang ke-60-nya kan terlihat sekali kalimatnya wa qala dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya Yusab bin Nun itu la abrohu hatta abluqa majma'al bahroini au dia hukuba berarti jauh sekali ini perjalanannya wahai pemuda aku akan terus ya berjalan sampai bertemu dengan pertemuan dua buah lautan au dia hukuba kalau tidak ketemu ya kita jalan terus Terlihat semangatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu, dan apa perjalanannya panjang sekali. Sudah terlihat apa e, ujiannya itu luar biasa, sampai baru berhenti di satu tempat. Lapar kan, ya. kemudian ditanya, "Mana perbekalannya?" Aduh, katanya ter, tertinggal di tempat pemberhentian sebelumnya," kata Yusabenu, pemudanya itu. Kemudian dikatakan. Wama ansani husyaitonu illa an adhkuroh. ya patah sabilahu fil bahri ajaba tidaklah yang menjadikan aku lupa kecuali setanlah yang menjadikan aku lupa kata Yusabinnun kemudian berjalan lagi terus ya sampai ketika bertemu dengan hidir saja Musa harus sabar jangan pernah bertanya mou-nya itu kata hidir jangan pernah bertanya tentang sesuatu apa yang aku lakukan sampai nanti aku habarkan kepada kamu takwilnya maksudnya. Ya, MOU itu. Nah, tapi baru saja berjalan sebentar ada perahu dibocorkan sama sama Hidir ya. Kata Musa, kamu ini melakukan sebuah kemungkaran katanya. Kata Hidir, sudah aku kasih tahu sebelumnya, kamu tidak bisa sabar terhadap apa yang aku lakukan. Ayah minta maaf lagi ya. Kemudian berjalan lagi, ada pemuda dibunuh oleh hadir wah Musa berontak kenapa kamu bunuh ini kan perkara kemungkaran yang sangat besar sudah aku katakan di awalnya mou-nya kamu harus bisa sabar ternyata kamu tidak bisa sabar ya berjalan lagi minta maaf lagi di hampura gitu. jalan lagi itu kan berat ya ujian dalam mencari ilmu itu berat ya. kemudian jalan lagi masuklah ke sebuah uh, Korea kampung yang di situ ada ada benteng yang hampir roboh ya. tidak layaklah menurut Musa itu antep kene di, diperbaiki gitu. Tapi oleh Hidir dengan sabarnya diperbaiki. Kata Musa, nah hanu diperbaiki, ayeuna digawean ke meminta itu upah na cenakan bogana gitu. Nah, barulah kata Hidir, hada firaku baini wa bainik. Saunabbi ka malam ta'wil ma lam tastati alaihi sobro. Hari ini waktunya perpisahan antara diriku dengan kamu ya. Terhadap nanti akan aku jelaskan tafsirnya, maksudnya terhadap sesuatu yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya. Dijelaskan ya, sabar, kamu harus sabar. Iya, minta maaf lagi, sabar dengarkan perahu itu. Itu milik orang-orang uh, miskin di penduduk itu. Ya, kemudian hasilnya setelah mereka nelayan, hasilnya kemudian diambil semuanya oleh raja yang sangat diktator di tempat itu sehingga mereka hanya di, diambil apa tenaganya saja tapi tidak diupah maka saya bocorkan ya. yang kedua kenapa pemuda itu saya bunuh karena pemuda ini kafir sedangkan kedua orang tuanya orang yang so, soleh dan dengan cara itulah Allah akan mengganti anaknya yang selanjutnya anak yang soleh sebagaimana dambaan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, kata Hidir, "Ini kenapa benteng yang hampir roboh saya perbaiki? Karena di bawahnya ada harta warisan milik dua anak yatim. Yang kedua, orang tuanya yang sudah meninggal itu adalah orang yang so soleh. Allah menghargai kesolehan orang tuanya dengan menjaga harta dan keturunannya. Dengan dihadirkan Nabi Hidir, nanti kalau sudah dewasa, mereka sudah bisa ngatur hartanya, baru nanti diambil, kemudian diserahkan kepada..." anaknya yang sudah dewasa itu. Nah, rahimakumullah. Nah, perjalanan dalam mencari ilmu pun itu kesusahan, kesulitan itu banyak sekali. Gitu. Apalagi pada masa dulu, ya sampai-sampai harus berjalan sekian bulan, ya. Kemudian dengan keterbatasan bekal yang ada, makanya kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak sabar dalam mencari ilmu, maka terimalah pahitnya kebodohan semasa hidupmu. Jadi, bersabar, ya. sabar terhadap gurunya, sabar dalam mencari ilmunya ketika perjalanan. Ya. Kalau sekarang, sebenarnya mudah ya bagi anak-anak sekarang, gampang belajar. Ya, wis disangoni, kalau ibu bapak, eh, ini baca. Ya. Bahkan sebelum satu bulan, sudah nelpon, Mama bapak udah habis uang, kirim ya, udah dikirim oh, lewat paket ya, pas orang tuanya lewat mau ada apa namanya safar ke satu tempat lewat ah mampir dulu ke anaknya kasih lagi gitu nikmat sekarang itu masya Allah zaman saya pak pesantren ya saya masih ingat itu lampunya sudah tidak ada ya kemudian eh, uh, apa namanya kelasnya saja dari bambu gitu ya bambu kalau pas hujan pak pernah lagi belajar nahu itu pas hujan ambruk ya sudah alhamdulillah seminggu nggak belajar <laughs> gitu tapi masya allah ya, malam harinya kita pakai cempor berapa orang belajar ya, pakai cempor terus matol tahu matol jadi kalau udah hujan itu sendal itu putus sampai tiga habis sendal jepit nah, tapi dinikmati hasilnya ada yang ke Yaman ada yang ke Madinah ya ada yang ke uh, Mesir teman-teman itu, ya. Dan sekarang menjadi orang-orang hebat. Ada yang menjadi direktur pesantren. Tapi harus pahit dulu dulunya, gitu ya. <tuh> Sampai ada yang bilang tidak akan terasa lezatnya ilmu di pesantren kalau tidak buduk dulu. ya Tapi saya emang nggak, Alhamdulillah, gitu. <tuh> ya, <tuh> Taib Barokallahu fiikum. Itulah makna inna ma'al usri yusran Menjadi tenang hati kita ketika membaca ayat ini Ternyata eh, satu kesulitan Allah sediakan ribuan bahkan jutaan kemudahan Cuma tadi banyak orang tidak sabar men menikmati ujian yang digulirkan Menuju solusi menuju kemudahan itu ya. Semoga solusi-solusi uh, tadi ya dari beberapa ayat dan hadis tadi menghiasi dalam kehidupan kita sehingga tidak pernah bergeser keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sisa-sisa perjalanan hidup kita ini dihiasi dengan amal soleh dan Allah berikan kesabaran keistiqomahan sampai pada akhir hayatnya nanti. Mudah-mudahan kita siap menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sungguh salatku amal ibadahku hidupku dan matiku aku peruntukan untuk Allah rabb semesta alam barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>